Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Bapak ibu pemirsa LDI TV yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah pada saat ini, terlebih dahulu saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, nikmat sehat, waras, kuat, dan kita diberi umur panjang bisa menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Ini semua adalah karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Untuk itu saya syukuri alhamdulillah rabbil alamin. Kedua kalinya kepada seluruh perantara agama, perantara hidayah, mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, para ulama salihin, para mubaligin baligat, dan perantara-perantara agama yang lain yang semuanya sudah menyampaikan agama Allah, dinul Islam yang hak ini, sehingga kita yang hidup di akhir zaman ini bisa mendapatkan hidayah, bisa merasakan manisnya hidayah, manisnya keimanan, manisnya dinul Islam yang hak ini. Ini semua tidak lepas dari perjuangan para perantara agama. Untuk itu kita syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Pada hadirin pemirsa LDI TV yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini saya akan berikan tausiah tentang wajibnya birrul walidain, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa LDI TV yang kami hormati, di dalam surat An-Nisa Allah menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kalian semua menyembahlah kepada Allah, ibadahlah kepada Allah, dan jangan menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dalam ayat ini, setelah perintah Allah supaya kita ibadah kepadanya dengan memurnikan agamanya, tidak menyekutukan kepadanya, yang kedua kita diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat lain Allah berfirman wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ayat ini juga semisal dengan surat An-Nisa. Allah memberi ketentuan, wa qadha, Allah memberi ketentuan bahwa kamu jangan menyembah, Allah ta'budu illa iya, kamu jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah menentukan wa bil walidaini ihsan, kamu harus berbuat baik kepada kedua orang. Ini menunjukkan bahwa kedudukan berbuat baik kepada orang tua ini punya kedudukan yang sangat tinggi. Perintah ini di bawah perintah ibadah, ibadah kepada Allah, yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa kedua orang tua punya posisi yang sangat tinggi, punya posisi yang harus dihormati oleh anak-anaknya. Walaupun secara fisik mungkin ada banyak kekurangan, secara finansial atau status sosial di masyarakat mungkin itu tergolong rendah, tapi bagi Allah orang tua itu oleh Allah diberi kedudukan yang sangat tinggi, sehingga sebagai anak oleh Allah diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Para pemirsa LDI TV yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah, kemudian bagaimana cara
agar kita ini bisa melaksanakan perintah Allah itu, biar bisa melaksanakan berbuat baik kepada orang tua. Ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan agar kita bisa menetapi ayat ini. Yang pertama, kita selalu menjalankan perintahnya. Perintah kedua orang tua, selagi perintahnya itu tidak maksiat, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selagi tidak diperintah syirik, maka kita wajib untuk taat kepada orang tua. Dan juga menjauhi larangannya. Orang tua melarang, walaupun sesuai, walaupun menurut kita, hati kita, larangan itu tidak relevan dengan zaman sekarang. Namun di balik larangan itu ternyata Allah, orang tua kita mengendaki baik kepada kita. Kita harus ridho untuk menjauhi larangan dari orang tua. Semisal orang tua punya keinginan anaknya ini ingin jadi orang yang punya jariah yang tinggi, sehingga orang tua mengendaki anaknya mondok di pondok pesantren. Kemudian kita inginnya sekolah, kuliah. Kemudian kita dilarang oleh orang tua, "Nak, kamu jangan kuliah dulu. Kuliah bisa nanti lain waktu. Kamu utamakan agama. Bapak ibu mengendaki kamu untuk mondok pesantren." Maka utamakan keinginan orang tua itu. Keinginan orang tua kita utamakan. Sehingga orang tua merasa senang, merasa bangga. Sama dengan halnya zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat mendatangi Nabi. "Nabi, saya ingin jihad, Nabi." Nabi bertanya kepada sahabat itu, "Kamu pergi ke sini tadi izin kepada orang tua apa belum?" "Wah, saya belum izin, Nabi." "Pulanglah kamu. Pulanglah kamu, jumpai kedua orang tuamu dan mintalah izin kepada kedua orang tuamu. Kalau memang kedua orang tuamu izinkan, silakan. No problem, enggak masalah kamu jihad. Tapi kalau tidak, maka berbuat baiklah kepada orang tua." Ini menunjukkan bahwa kedua orang tua harus dihormati, harus dihargai. Yang kedua, kita bisa berbuat baik kepada orang tua dengan cara usaha jadi anak yang solih-solih. Anak yang baik dengan cara bagaimana? Dengan cara mengagungkan, menetapi hak-haknya orang tua. Orang tua bangga kalau anaknya jadi anak yang solih-solihah. Bahkan salah satu dari tiga jariah yang selalu mengalir pahalanya walaupun orang itu sudah mati. "Idza matal insanu inqata'a sa'du 'amalihi ila min thalathati asya'." Ketika manusia itu sudah mati, maka putuslah semua amalnya. Kecuali tiga hal, yaitu min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u. Jadi ketika manusia sudah mati, maka semua amalnya sudah habis. Tidak bisa mendapatkan pahala lagi kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah, memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan agama. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaat. Ilmu yang diamalkan. Kita punya ilmu, kita sampaikan kepada yang lain, kemudian murid kita mengamalkan, maka kita dapat kiriman pahala. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya, maka itu nanti akan jadi jariah bagi anak. Kemudian cara yang ketiga supaya kita bisa berbuat baik kepada orang tua, jangan lupa mendoakan selalu kepada orang tua. Mendoakan, memintakan ampun kepada orang tua. Supaya apa? Supaya orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah di surga nanti. Dari ketiga ini, insya Allah tidak ada yang sulit bagi kita. Kita semua punya niat untuk membalas budi baik kepada orang tua. Orang tua punya jasa yang sangat besar kepada kita. Kita bisa lahir di dunia juga lewat perantara orang tua. Maka sudah sewajarnya lah kita sebagai anak untuk membalas kebaikan kepada orang tua.
Semoga kita semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah, menjadi umat yang bisa berbakti kepada orang tua, bangsa dan negara serta agama, dan bisa menjadi kaum muslim muslimat yang kuat keimanannya, bisa ibadah kepada Allah dengan baik, dengan benar, dan kepada masyarakat sekitar, terutama orang tua dan lingkungan dekat kita, juga kita bisa berbuat baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk mengisi tausiah pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan Allah memberikan manfaat dan barokah. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.